bertemu lagi dengan Kumikin Krim. Aku mau cerita lagi nih. Udah 3 kali ya aku cerita-cerita begini ya. Ini yang 4 kali. Kalian pada bilang, Ibang bikin curhat gak punya temen ya? Iya benar ya. Well, 3 cerita kemarin itu tentang diriku guys. Terus kalian request, ceritain awal mula for brother dong. Please kak, please. Gak ada yang peduli sama aku. Well, for brothers juga ada akunya sih. Sebelum aku cerita, boleh kali kawan bantu aku dengan like video ini sekarang juga. Likey. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe-nya. Join Krim Team. Jadi for brother isinya itu aku, Adit, Erpan, sama Zen main game-game bareng ya. Terus di-upload ke YouTube. Isinya itu tentang aku jadi orang paling bawel dan berisik, si Zen jadi penenang, si Erpan tukang lawak, sedangkan Adit korban bulian. Iya cuy, Adit bullyable guys. Well, bullynya juga bercanda-canda. Cuman kayak kalau ada yang salah, salahin Adit. Ini ngomong-ngomong mau kemana sih? Kayaknya masuk tower sini nih. Heh, kosong. Heh, kosong. Hoh, mungkin begini kah? Woi. Dan entah bagaimana kawan, sifat kita yang random-random itu pas main bareng jadi kayak cocok gitu loh. Dan banyak yang suka cuy. Tapi pertanyaannya, awal mulanya gimana sih? Semua berawal dari 2017 ketika Minecraft lagi rame-ramenya kawan. Dan pada saat itu, aku nyari teman buat main bareng. Dan orang pertama yang ku kepikiran gitu loh buat ku ajak main bareng itu si Zen kawan. Jadi aku langsung buka Facebook, aku langsung ngechat dia. Terus aku godain dia. Nggak gitu ceritanya ya. Aku ajakin main tuh, Zen, main yuk. Terus Zen kayak, Bikin, gak mau. Nah terus kita pelukan dan hidup bahagia selamanya. Si Zen katanya pengen mainnya ramean cuy. Jadi kayak kalau berdua kurang asik, jadi pengen ngajaknya ramean cuy. Itulah kenapa kita berpikir siapa lagi, ajak siapa lagi. Terus aku tanya, emang mau berapa orang sih Zen? Mau ngajak siapa lagi gitu loh. Dan kita ngobrol-ngobrol dan berkesepakatan buat berempat cuy main bareng ya. Orang pertama yang kepikiran di dalam otakku itu Erpan cuy. Aku langsung ajak Erpan lewat Facebook juga. Erpan, main yuk. Gitu ya, kayak aku ngajak Zen. Tapi bedanya aku gak perlukan sama Erpan. Ya aku juga gak perlukan sama Zen sih. Ya si Erpan diajakin main langsung mau kawan. Jadi singkat cerita kita langsung aja bikin multi chat gitu loh di Facebook. Biar ngobrol grup bareng itu kayak kerja kelompok harian. Nah bedanya kita ngomongin game ya, bukan ngomongin tugas. Pas aku kerkel biasa juga ngomongin game sih. Jadi ya, apa bedanya? Ya dan pada akhirnya kita berusaha buat nyari personil keempat. Udah kayak pengen bikin boy band aja guys. Dan tahu nggak, kandidatnya tadinya sebelum Adit maunya tampan gaming. Hampir aja Adit tergantikan menjadi tampan gaming guys. Bayangin gak sih? Iya Adit, gak ada yang bisa menggantikan posisimu sebagai teman yang kuledek-ledek. Yeay. Akhirnya terbentuklah boy band for brother guys. Kita tinggal bikin koreografi, joget, dan nyanyi bareng. Abis itu kita nyawer guys, dapet duit banyak. Yeay. Tamat dan aku hidup bahagia. Jadi kan udah kebentuk tuh 4 orang. Erpan, aku, Adit, sama Zen. Kita tinggal bikin janji aja mau recordnya kapan gitu kan. Akhirnya kita janjian coy buat record bareng setiap hari Sabtu malam. Ya, waktu itu jomblo semua ya. Jadi ya, daripada ngenes, kita main Minecraft bareng. Sungguh berfaedah. Ya, pada akhirnya kita ngumpul pada suatu malam kawan di Discord buat ngomongin kita mau rekaman apaan coy. Minecraft sih Minecraft ya, tapi mau rekam apaan gitu loh. Kayak bingung, nyari map buat 4 orang tapi kayak susah gitu loh ketemunya. Pada akhirnya kita setuju buat beli server dan kita main Minecraft mod cuy. Kalau kalian tahu Minecraft Adventure Indonesia. Awalnya kita rekam biasa-biasa aja tuh dengan opening kita yang sangat khas. Yo. 1, 2, 3. Yo. Belum, bentar. Bra. Dulu jadi YouTuber simpel banget ya openingnya tinggal yo. Oke, sekarang kalau collab ya tetap yo ya. Emang agak bodoh aja kita ya, gak kepikiran openingnya mau gimana. Jadi daripada ribet-ribet openingnya kayak Yo. Ya gitulah ya. Episode 1 itu rusuh banget coy. Isinya itu semuanya teriak-teriak. Yap. Kayak semuanya pengen ke bagian ngomong. Seru banget cuy. Kayak heboh aja isinya. Gak jelas itu video isinya ngomongin apa aja gak tahu cuy. Taunya teriak aja udah. Ya gilanya dikeluarin semua ya. Skill-skill ketawa psikopaten terkeluarkan langsung kan. Dan dari sana kita mulai rutin coy. Setiap malam minggu itu kita record video bareng. Terus kita bakal upload di hari Senin jam 4 sore. Pada akhir episode pertama kita ngobrolin, ini kita mau bikin grup aja gak sih kayak boyband gitu. Tadinya banyak nama-nama kandidat gitu guys. For brother, for boy, for gamer boy, for apalah.
akhirnya kepilih ya nama Four Brothers supaya persahabatan kita erat seperti persaudaraan. Ya walaupun cuma aku anak kandungnya ya, yang lain anak pungut. Yee, saudara tapi yang lain anak pungut. Bercanda aja guys. Gara-gara nama itu jujur aja kawan banyak kesalahpahaman. Dikira kita empat bersaudara kandung, enggak woi. Beda bapak beda emak woi. Cuman biar erat aja seperti saudara gitu kan. Karena namanya Four Brothers kita juga kayak ngide gitu, kita bakal upload setiap jam 4 sore cuy. Jadi kayak 4-4-4-4 gitu, biar angka cantik guys. Dan rutinitas itu kita lakuin selama berbulan-bulan. Jadi itu udah kayak daily life gitu loh kawan. Setiap hari Sabtu malam kita bakal ngumpul di Discord dan kita bakal record Minecraft. Minecraft apa aja kita mainin, mau Minecraft Lucky Block, mau Minecraft Map, mau Minecraft Minigame. Main aja main, yang penting malam minggu gak gabut kan. Dan aku punya perasaan kawan, kayaknya semakin hari mereka semakin capek coy dengan kebawelanku. Kayak hampir setiap video itu aku isinya teriak-teriak guys. Soalnya aku merasa seru gitu loh main bareng mereka gitu. Makanya aku kayak teriak-teriak dan aku gak sadar kalau misalnya suaraku kekencengan coy. Aku makin dikenal sebagai i-rap. Ya coy, dulu suaraku itu sangat memecahkan gendang telinga, aku akui. Maaf, maaf guys. Ya kalau sekarang masih, ya udahlah ya, udah bawaan dari lahir guys. Ya kita saling menerima kelebihan dan kekurangan lah. Mantap! Yeay! Well, singkat cerita, 1 tahun udah berlalu, 2 tahun udah berlalu. Ya, kita nggak bisa main Minecraft terus ya. Aku masih main sih ya, tapi ya udahlah ya. Jadi beberapa orang udah bosan, kayak Erpan, dia udah main game lain sekarang, nge-meme sekarang dia. Si Adit udah sekarang mainnya satisfying, reaction-reaction. Si Zen sama aku masih main Minecraft sih. Jadi konten YouTube kita mulai berbeda kawan. Jadi agak susah cuy kalau pengen record barengan. Nah ini kenapa aku jauh-jauh naik ke atas, ujungnya disuruh jatuh lagi ke bawah. Dipikir aku bisa terkena jebakan itu ha? Jalan keluarnya di situ sih. Aturan dari sini aku langsung loncat ke sana apa? Wih. Ya walaupun konten kita udah terpisah, tapi kita masih temenan kawan. Bahkan kita kalau liburan perginya bareng. Kita masih sering ngobrol di Discord setiap malam. Ya intinya masih terhubung lah walaupun kita udah gak record lagi. Lah salah jalan lagi, no. Well aku gak sangka coy Four Brothers bisa jadi legend. Kenapa aku bisa sebut legend? Soalnya walaupun kita udah gak record bareng lagi, tapi kalian masih mengingat nama Four Brothers kawan. Masih ada aja yang request sampai hari ini kawan. Bahkan cerita ini di request oleh kalian. Padahal loh Four Brothers bubar. Ya bubar. Tapi pertemanan kita tidak bubar. You know what, aku penasaran. Turun apa lewat pohon ini? Cobalah. Oh, kok begitu? Wih, bye. Nah ini bisa terbang, nggak bisa turun guys. What is this? Four Brothers memang epic guys. Apalagi pas aku ketemu sama mereka langsung in real life. Iya coy, yes life ya, nggak no life, yes life. Gak cuma suara digital yang kita dengar, tapi suara asli dan muka asli. Dan mereka orangnya asik-asik guys. Ya makanya pada akhirnya kita nggak cuma teman YouTube, tapi kita jadi teman asli juga. Bedanya sekarang duanya udah punya pacar. Aku malam minggu masih di Discordan. Gak terlalu banyak yang berubah ternyata. Well, 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 well. Sekarang kalau mau liburan, mau pergi kemana-mana, pasti aku ngajak mereka cuy. Seringnya ngajak mereka cuy. Kita ada rencana mau ke Jepang lagi. Terus kita ada rencana mau ke Yogyakarta dan lain-lainnya. Ya semoga pandemik ini segera selesai kawan. Corona ini segera membaik supaya aku bisa ketemu lagi asik-asik ngumpul bareng mereka ya. Jadi menurutku itu teman itu kita bisa dapetin secara gak terduga ya. Walaupun kita jaraknya jauh, ada satu di Surabaya, satu di Kalimantan, satu di mana. Tapi itu bukan jadi alasan buat sebagai perbatasan pertemanan. Walaupun kita dari daerah yang berbeda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda, tapi kita masih bisa akrab tuh. Asal hargain aja sih perbedaan yang ada. Wah ini dia pintunya, tersembunyi di bawah ya. Perbedaan itu ada supaya kita bisa saling sharing dan melengkapi guys. Kita berteman supaya kita bisa saling mendukung guys. Nah tapi kalau soal teman yang suka ngutang terus gak dibayar sih, mending cabut ya. Off, lock out. Zep. Oke ini dikit lagi selesai nih. No. Ntar aku mau selesaiin dulu nih yang daerah sini nih. Henye. 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 Well easy. Terteleport guys. Goib. Ya dan itulah kawan cerita awal mula terbentuknya Four Brothers. Intinya awalnya aku cuma pengen ngajak collab sama Zen. Cuman kayaknya Zen takut sama aku coy, dikira aku predator ya. Padahal enggak, aku normal. Akhirnya kebentuk berempat dan boom, jadi deh Four Brothers. Oke deh kawan, kalau misalnya kalian punya request aku mesti cerita apa, boleh kalian komentar di bawah. Dan jangan lupa juga like video ini sekarang juga. Dan boleh kalian share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kalian subscribe ya.
join Cream Team. So aku bikin cream. Thank you watching. See you next time. Goodbye.